Akhirnya Ruben Onsu hadir di ulang tahun Tania Thalia, kado istimewanya disorot, Onyo Wendah bahagia. Tadi malam Tania dan juga Tania tengah berulang tahun. Momen ulang tahun Tania dan Thalia dibagikan Koko Onyo melalui media sosialnya dan juga Bunda Sarwendah. Meski terlihat sangat sederhana di ulang tahun Tania dan Thalia itu, namun keberadaan Koko Onyo dan Bunda Sarwendah membuat malam itu menjadi malam yang spesial. Onyo begitu bahagianya di malam itu dan sangat deg-degan bagaimana nanti reaksi kedua adiknya setelah dibangunkan yang akan dikasih surprise kue ulang tahun. Dengan matanya yang sedikit tersayup-sayup kita menyebutnya ngantuk, Tania akhirnya beranjak dari tidurnya dan sukses Thalia dan Tania meniup lilin ulang tahun. Diketahui ulang tahun Thalia adalah ulang tahun ke-9 sedangkan adiknya Tania ke-5 tahun. Meski tak dihadiri ayah Ruben Onsu, nampaknya pesta ulang tahun Thalia dan Tania berjalan dengan lancar dari mulai awal hingga sampai akhir. Momen bahagia itu pun diabadikan di beranda media sosialnya Onyo dan Bunda Sarwendah. Walau tak hadir di ulang tahun sang putri karena Ruben masih banyak pekerjaan, namun paginya Ruben Onsu langsung membawa kado spesial buat Thalia dan Tania. Itu artinya Ruben Onsu hadir dan melihat momen bahagianya itu walau hanya melalui HP. Kado itu adalah sebuah kardus besar yang diberikan pita warna pink. Mereka bertiga nampak berfoto bersama dengan wajahnya yang sangat bahagia dan juga ceria. Belum diketahui apakah isi kado itu, namun pastinya kado itu adalah kado yang spesial dan memiliki makna penting, yaitu betapa sayangnya ayah Ruben Onsu dan perhatian pada putri-putrinya. Ya, kalau kita lihat dari gestur bentuk kado yang diperlihatkan ayah Ruben Onsu, bisa saja itu adalah sebuah sepeda. Setelah memberikan sebuah kado istimewa pada Tania dan Thalia, Ruben Onsu pun mengantar putrinya ke sekolah. Tugas harian ini jalan Ruben Onsu bertahun-tahun dengan rasa ikhlas dan penuh semangat mengantarkan anak-anaknya agar nanti menjadi anak-anak sukses. Pesan yang bisa kita ambil dari ulang tahun Tania dan Thalia adalah jangan berprasangka buruk dulu ketika Anda melihat sesuatu yang belum tahu pasti. Berprasangkalah yang baik-baik seperti kejadian yang dialami Ruben Onsu. Walaupun tak hadir di ulang tahun sang putri, rupanya Ruben Onsu memberikan sebuah kado yang sangat berharga, dan yang terpenting adalah kita harus berpikir positif thinking. Itulah kabar dari keluarga Teh Onsu yang sangat bahagia, dan semoga saja kebahagiaan ini selalu terus terlihat di hari-hari selanjutnya. Amin.